Kawan. Kawan. Apa kau buat? Tembak ikan. Patutlah bawa tembak ikan, senapang ikan sama apa? Sama cermin mata. Hai, nampak gayanya tak mandilah macam ni. Apa tu? Aku tak boleh ambil gambar kau ni. Kan? Si kawan menembak ikan. Layan dah dia. Ketam pun dia kutip. Noh. Ketam. Alamak, silau. Apa? Apa gayung? Kejap, ambil video dulu. Ambil video ketam. Banyak kan? Banyak. Habis nak bikin apa ni? Nak makan? Adalah, mana tak boleh tahu. Yalah. Okay guys, ada bulan. boring menunggu dia orang ni. Ceritanya ni tadi guys. Mandi bah. Mandi sebab di rumah pipe sudah rosak sebab banjir 2-3 hari lepas, jadi rosak, belum diperbetulkan lagi, barangkali ada rosaknya. Jadi nasib ada sungai ini, mandi di sungai lah. Tapi itulah si kawan mana. Wah dapat udang juga, sauk saja kata tadi. Iya. Okay, bye. Sambung balik cerita, si kawan ambil kesempatan untuk menembak ikan. Sebab ini ikan tak tahulah banyak ke tidak. Rasanya ada kot. Belum dapat ikan, Mami? Mami? Ha? Sudah dapat ikan? Ada ikan. Manalah dapat? Kau pergilah sana dalam-dalam. Takut katanya guys dia. Takut. Oh. Bukannya ini tempat orang mandi manda, Pak. Bukannya ada, iyalah, palis-palis lah kan. tapi gerun jugalah kalau nak pergi sana malam-malam tu gelap-gelap. Kalau siang tu cantik je, elok je nampaknya. Tapi kalau malam, nasib baik ada lampu ni. Ada juga lampu. Tapi lampunya pandai apa? Ada dia punya setting dia. Dia sekejap. Okay. Bye-bye ya. Okay, anak duluan balik. Saya siap bawa speaker guys supaya tidak sunyi. Saya dengar lagu Tuan Hain Jasli, Naru Watang Winuang. Tapi saya connect dengan Bluetooth. Bila saya on ini video, dia berhenti pula. Ya, ada apa? Ya, ambil. Dia sana atas. Tak tahulah apa projek dia orang guys. Kita macam biasa lah guys. Sementara menunggu dia orang ni boring-boring, kita ronda-ronda dulu. Kita perlihatkan pemandangan di waktu malam. Inilah keadaan jalan raya di kampung saya waktu malam guys. Ini sungai. Sungai yang gelap. Inilah saya kata tadi, sekejap gelap, sekejap terang. Noh, terang balik. Ada settingnya pula lampu ni. Kita tinjau lah jalan yang rosak. Inilah jalan yang rosak guys. Tinggal segini saja ni. Ini pun simen, jalan ni simen konkrit. Jadi sungai banjir baru-baru ni jadi segini. Sudah jadi seperti ini. Mudah-mudahanlah tak ada insiden yang tak bagus berlaku ni. Barangkali perlulah diletak tanda apa-apalah, tanda amaran, ada lubang kan, takut nanti kebetulan kita Melayu kata mamai, bawa motor, kereta, kenderaan atau berjalan sambil pegang telefon, tiba-tiba jatuh termasuk di dalam pula kan, itu tidak mustahil. Jadi barangkali lah lepas ni boleh diletak tanda dulu sementara belum di repair. Terbalik simennya guys. Berapa lebar ni? Sekarang ni laluan dia
muat satu kereta saja. Itu pun kalau lori saya rasa agak susah sikit, kena berhati-hatilah lepas ini. So hati-hatilah semua. Seronok guys saya mandi. Tapi sejuklah sikit. Tapi sejuk-sejuk pun tak tiadalah sama macam di daerah Kota Belun ni. Kalau yang sejuk ni macam di kampung Tambat Tuan lah, kampung Malangkap sana, Kebayau, sana di kaki Gunung Kinabalu tu lagi sejuk lah. Ataupun di Pekanabalu tu, itu memang sejuk lah. Tapi kalau tempat saya ni siang-siang macam biasa sajalah. Cuma kalau malam ni lagi-lagi musim hujan seperti sekarang ni, memang dia ada sejuk sikit lah. Ya mami, tak dengar lah. Jadi seronok guys, seronok lah mandi, apa, mandi sungai. Mana lampu ni, kamera ni? Hai, bukan kamera ni, kamera lah. Tapi pakai telefon saja ni guys. Jadi saya minta maaf lah. Kedengaran suara sajalah, kita bersembang-sembang lah kan, kita bercerita. Saya mengimbau kembali kenangan saya remaja 80-an sebelum ke sekolah. Jam 5 pagi berlari mandi di sungai kalau kebetulan lewat bangun. Terpaksalah memang berlari, berlari mandi. Mandi pun orang bilang mandi Karabau. Terus berlari pulang sebab pergi lagi ke jalan raya besar tu ada lebih kurang itulah 2-3 kilometer tu jalan kaki. Berjalan kaki. Saya selalu ketinggalan kereta sebab saya jenis lambat bangun. Jadi terpaksalah saya pergi menyewa lah. Orang sini bilang tambang. Terpaksalah saya menambang kereta lain sebab kereta yang mengangkut tu, yang khas untuk feri kita, sudah meninggalkan saya. Itulah saya pasal lambat bangun ya guys kan. Tapi syok mandi sungai pagi-pagi. Sejuk. Ya ya. Nah, si Oyo pun ada sama mami dia, si kawan sana. Hari ini si Oyo ada. Hai, apa? Apa rasa, apa perasaan mandi sungai? Best. Sudah sejuk kan? Itulah syok lah mandi sungai. Okeylah. Harapnya diorang ni tak lama lagi. Habislah menembak ni, kita layan je lah guys. So saya sudah sejuk dah ni. Bye bye ya. Bye. Okey. Si Oyo cuti daripada asrama. So dia pulang. Dia tinggal asrama ni. Saya jumpa ketam lah guys. Ada 2 ekor ketam, 1 ekor. Dia pergi makan ini. Agaknya ini apa ya, orang kupas ni, mungkin ubi ataupun kulat. Oh ya, cendawan. Jamur. Lagi makan jamur. Nah, 2 ekor ketam. Nah, biarkanlah dia. Mami, ada ketam sini besar. Nah, biarlah pada dia kan. Banyak sudah aku ambil ketam. Wih, 3 ekor. Wow, dapat udang. Mana? Wow, udang. Yeay, dekat sikit. Okey, cantik. Alright guys, kita tengok si kawan ini. Wow, lampu sampai di mulut kah? Yuk kita tengok si kawan urus dia punya ketam. Banyak kah? Ini mula dia terlepas. Lah tu masuk dalam. Plastik kau bocor batu. Ambil, ambil. Yeah. Tengok. Woi, banyak banget ketam dia. Jadi ketam ini nak bikin apa nih? Kasih makan apa lagi? Yang lain labi, yang lain kasih makan mulut sendiri lah kan. Boleh batu. Ini ketam sungai boleh makan guys. Udah tinggal kepala, tengok. Allah mah, saya masuk rumah sana. Itu dah yang kecil tuh. Iyalah. Wow, guys, ini budak sudah dapat ikan. Ada kaki katanya. Ini kenapa ya? Katak. Itu oke, jangan gerak. Iya kan? Katak mah ini anak. Anak apa ya? Anak. Barangkali lah tengok pelik.
kan? Tapi nampak macam ikan kan? Wow. Ha, tapi cute juga lah dia. Mau ambil ke tidak ni? Kasi lepas je lah kan? Ya, yes, lepas je. Oh, okey. Minum pusku bagian domo kita dong. Ya. Alamak, baru nak nyanyi guys. Budak kata mandi, dia orang sudah habis tembak ikan. Tak apalah, lagu sekarat pun jadilah guys kan. Jadi janji. Janji ada hiburan. Okey, kita mandi dulu guys. Lepas tu kita sudah kan, kita pulanglah. Ini mungkin jam 9 lebih malam sudah ni. Sejuk, nanti masuk angin. Okey guys, thank you for watching. Walaupun tak nampak muka saya, tapi suara pun sahabat-sahabat boleh kenal sudah lah itu kan. Okey, terima kasih guys sudah menonton. Sehingga itu, jaga diri. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Take care. Bye-bye. Bye-bye semua, bye-bye semua. Tak nampak. Bye-bye. Haa, bye-bye. Haa. Mami, bye-bye Mami. Okey. Si Mami pun dah bad mood sudah tu. Dia sejuk katanya, suruh saya cepat mandi. Okey guys, bye-bye. Jumpa lagi.